Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, judul renungan pengharapan kita pagi ini adalah Diposisikan untuk Pemulihan. Didasari ayat firman Tuhan dalam Yeremia 30 ayat 17, Aku akan mengembalikan kesehatanmu dan menyembuhkan lukamu, kata Tuhan. Tahukah Anda bahwa tubuh manusia dirancang untuk menyembuhkan dirinya sendiri? Banyak kondisi fisik yang dapat dengan mudah disembuhkan jika tubuh disiapkan. Kita tahu bahwa pada akhirnya penyembuhan datang dari Tuhan. Tetapi Dia memberi kita hikmat untuk merawat tubuh kita sehingga kita dapat berada dalam kondisi terbaik untuk menerima kesembuhannya. Anda mungkin terus-menerus bergumul dengan kondisi fisik, tetapi Anda mungkin akan terkejut dengan apa yang akan terjadi jika Anda melakukan sedikit penyesuaian dalam gaya hidup dan diet Anda. Kita tahu itu adalah hal-hal kecil yang menambah menjadi hal-hal besar. Ketika Anda setia melakukan bagian Anda, Anda menempatkan diri Anda pada posisi yang tepat untuk penyembuhan. Apapun tujuan yang ingin Anda capai, intinya adalah memulai di suatu tempat. Ambil langkah iman hari ini, dan Tuhan akan menemui Anda dimanapun Anda berada. Tuhan telah berjanji untuk memulihkan Anda dan memberkati Anda dari sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita stay confident. Tuhan Yesus memberkati.